Coba deh cara ini biar kamu terlihat lebih karismatik. 98% terbukti dalam pergaulan dan networking. Pertama, perhatikan penampilan. Usahakan pakai kemeja, jangan cuma kaos oblong. Itu bakal ningkatin impresi, tapi bisa sesuaikan dengan tempat yang didatangi. Kedua, berjalan perlahan. Jangan terburu-buru. Berjalanlah perlahan, santai, nikmati suasana yang ada. Berjalan terlalu cepat buat kamu terlihat terlalu tergesa-gesa dan ceroboh. Ketiga, nada bicara. Berbicaralah dengan nada yang jelas dan teratur, dengan kalimat yang mudah dipahami. Gak harus teriak, tapi juga jangan samar, biar orang paham pesan yang disampaikan. 4. Postur tubuh tegak. Jangan kebiasaan menopang dagu, apalagi dengan dua tangan. Itu bikin kamu terlihat low vibes atau cupu. Ini yang bikin mereka yang vibrasi rendah sering dibully. Tegakin bahu kamu, punggung, dan juga kepala. 5. Be calm. Coba deh belajar fokus dan tenang, gak gerasa kerusuk, bukan sedikit-sedikit tolah-toleh. Mata kemana-mana, liatin siapa yang datang. Be attractive, not to be attracted. 6. Pede buat bicara. Perluas wawasan. Orang yang percaya diri ketika ngobrol itu kelihatan karismanya. Coba itu.